السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز من اتقى. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, karena sebaik-baik bekalan yaitulah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, pada hari ini Jumaat 12 Rabiulawal 1445 bersamaan dengan 27 Oktober 2023, tajuk yang diberi Air Mata Palestin, Jangan Biarkan Mereka Keseorangan Atau Bersendirian. Kewajipan kita mantapkan kesatuan Islam, mantapkan kesatuan ummah untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar, yang datang dari dalam. Ikhwani Muslimin, konflik perang di Palestin masih belum berakhir. Sehingga kini, ribuan rakyat awam Palestin meninggal dunia mangsa kekejaman rejim Zionis Israel. Israel yang angkuh dan sombong terus beranggapan bahawa mereka kuat dan tidak mampu dikalahkan kerana berselindung di sebalik kuasa-kuasa besar dunia. Mereka bertindak sangat kejam dengan yang terbaru menyerang dan mengebom hospital dan beratusan orang awam mati di sana. Betapa hancur dulu hati ini melihat jasad anak-anak kecil, kaum wanita, orang tua dan orang awam bergelimpangan akibat diserang Zionis Israel. Ribuan kanak-kanak dilaporkan terbunuh sejak serangan udara Israel ke atas menanya Gaza. Purata seorang kanak-kanak terkorban setiap 15 minit seorang. Rejim Zionis secara terang-terangan melakukan keganasan terhadap Islam di Palestin kerana mereka nampak ummah hanya menuntut di sana sini tapi tidak mampu berdepan dengan mereka selain daripada abna'ul watan, anak-anak Palestin yang berhadapan dengan mereka secara berdepan. Namun kita peringatkan kepada pokok Yahudi Zionis, mereka lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjanjikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, lebih-lebih lagi golongan yang zalim. Firman Allah Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurkum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu untuk mencapai kemenangan menentang siapa saja datang muka dunia ini, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika ia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menetapkan perkara yang demikian? Dan ingatlah, kepada Allah jualah hendaknya orang-orang beriman itu berserah. Pada jemaah sekalian, operasi Taufan Al-Aqsa yang dilancarkan oleh anak-anak Palestin memberi isyarat kepada dunia bahawa sungguh pun penduduk Gaza ditekan sekuat-kuatnya oleh rejim Zionis, namun mereka tetap memiliki kekuatannya tersendiri yang tidak boleh diremehkan. Operasi ini juga memberi peringatan kepada negara-negara yang cenderung menyokong
dan mengikut telunjuk negara Zionis dan sekutunya, bahawa mereka hanyalah seperti lembu yang dicucuk hidung oleh rejim Zionis. Zionis Israel pula sedang gairah mengejar cita-cita mereka untuk melubuhkan negara agung Zionis dan Greater Israel yang berpusat di Baitul Maqdis. Akhzabullah, Allah Ta'ala hampakan cita-cita dan angan-angan mereka. Bahkan Allah Ta'ala akan keluarkan mereka secara hina dari bumi Palestin. Amin ya rabbal alamin. Mereka bercita-cita dengan matlamat utamanya juga untuk merobohkan Masjid Aqsa dan membina Haikal Sulaiman ataupun dikenal dengan nama Kuil Yahudi di tempat yang tersebut. InsyaAllah dengan pertolongan Allah, dengan pertahanan yang dipertahankan oleh Abna Palestin dan doa daripada kita semua, mereka tidak akan dapat mencapai angan-angan yang diangan-angankan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, rakyat Palestin yang berada di Gaza khususnya terkepung dari dunia luar. Tembok-tembok besar dan tinggi yang tak ubah seperti penjara dibina bagi memberi tekanan terhadap penduduk Gaza agar mereka meninggalkan tempat. Tujuannya supaya mereka semua lari keluar, meninggalkan wilayah tersebut untuk memudahkan rejim Zionis menguasai. Warga tua, kaum wanita, anak-anak kecil dikurung di penjara yang terbuka, diberi tekanan demi tekanan. Mereka menderita di tanah air sendiri yang dirompak Zionis. Manakala bantuan-bantuan pun disekat masuk oleh Israel, mereka turut dihimpit oleh pertubuhan-pertubuhan dunia yang dipengaruhi oleh Zionis yang zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Di saat umat Islam ditanya, kita nampak dalam berita-berita antarabangsa, pemimpin-pemimpin peringkat antarabangsa datang menggolongkan bantuan dan senjata kepada mereka. Zionis Israel mendakwa mereka pemilik asal tanah tersebut, sedangkan hakikatnya mereka tidak layak mewarisi bumi para anbiya itu, lantaran mereka telah pun ditimpa laknat dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla kerana sikap mereka yang menderhaka dan suka mencela. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 78, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Orang-orang yang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat dalam kitab-kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibn Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu mencoba. Mereka merampas Palestin dengan melobi kuasa besar dunia ketika itu melalui pelbagai cara dan perjanjian. Mereka memanipulasi sejarah untuk memperdayakan generasi baru. Mereka juga sering berselindung di sebalik lawanan hak asasi manusia, namun sebenarnya mereka lah yang bertindak ganas seperti hayawan terhadap rakyat Palestin. Rakyat Palestin terus diratah tanpa belas kasihan selagi mana Zionis Israel menguasai Palestin. Selagi itulah umat Islam di sana akan hidup merana dan sengsara. Pada tahun lepas, ana menghadiri persidangan yang dianjurkan oleh NGO di Malaysia, yang dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh pendakwah di peringkat antarabangsa dan wakil daripada Masjid Aqsa, Khatib Masjid Aqsa, Imam bin Bukhari. Waktu minum saya tanya, tuan datang ke sini, bercakap di sini, kamu yang balik ke Israel, balik ke Palestin, tidakkah akan diambil tindakan oleh polis kerana bercakap di luar negara memburukkan Israel, memburukkan pemerintah di negara sendiri? Mereka sambil minum ketawa, mereka mengatakan, Israel tahu, kami hanya pergi bercakap saja di luar negara, tidak ada apa-apa tindakan yang boleh diambil. Itulah hakikatnya. Negara Islam di bawah OIC, sehinggakan orang baca OIC dengan bacaan yang lain. OIC, mana aku tengok saja, tak boleh nampak. Kita tidak menafikan peranan pemimpin-pemimpin sebahagian negara umat Islam yang memainkan peranan untuk menekan kuasa-kuasa besar dunia supaya mengambil tindakan
menghentikan ataupun menghulurkan bantuan itu ada, tetapi tidak sepadan dengan kekayaan yang dimiliki oleh negara-negara umat Islam, tidak sepadan dengan bilangan yang begitu banyak negara umat Islam dengan halnya Israel, sebuah negara saja, tapi kita tidak mampu berdepan dengan mereka. Para jemaah sekalian, insaflah kita ketika kita di sini dapat berehat di kediaman yang selesa. Penduduk Gaza hanya berteduh dalam runtuhan bangunan yang sudah binasa. Ketika anak-anak kita di sini leka bermain dengan telefon, dengan handphone, anak-anak Gaza didendangkan dengan berdalam peluru dan bom. Ketika kita di sini buntu memilih aneka juara makanan yang banyak, mereka di sana terpaksa mencatu makanan bagi bekalan untuk hari yang mendatang. Ketika kita sibuk bertelaga dengan perkara-perkara remeh-temeh, perkara-perkara furuk dalam agama, perkara-perkara isu-isu semasa dan kalangan ahli politik, mereka di sana teguh berganding bahu mempertahankan sesama sendiri. Kali ada ingat kata-kata ini sewaktu kami di dalam persidangan itu, ada seorang pemesah agama dari Malaysia bertanya tentang masalah benda hilang. Benda hilang di kalangan ulama. Apa respon daripada wakil negara Palestin yang saya rasa malu pada saat persidangan itu? Dia kata, tuan-tuan, kamu nak tanya benda-benda kecil sentuh perempuan di mata wudhu ke tidak? Kami sedang berhadapan dengan Yahudi yang hari-hari bom kami, membunuh anak-anak kami. Kita kata, itulah pemikiran kita terlalu jauh, sedangkan mereka berhadapan dengan musuh yang nyata. Kita tercari musuh yang boleh kita ganyang, netizen mana yang boleh kita troll, yang boleh kita hentam dalam Facebook. Itu yang kerja kita. Inilah keadaan yang menjadikan para jemaah sekalian, ketika kita masih boleh bergelak ketawa sama keluarga tercinta, mereka di sana hilang semuanya sekali mata. Ada gambar yang ditunjukkan seorang kanak-kanak duduk korek pasir di celah-celah runtuhan bangunan. Orang tadi ni sudah bahas, mencari apa budak? Dia kata, aku cari, takut-takut jumpa mayat ayah aku dalam tanah. Allahu Akbar. Ketika kita di sini masih boleh merancang untuk bersiar-siar, pergi ke sana ke sini, hilir sana hilir sini, ketahuilah bahawa mereka di sana menunggu giliran untuk mati, untuk syahid. Para jemaah sekalian, mereka juga saudara kita yang wajib kita kasihi dan dibantu, apatah lagi dalam keadaan mereka ditindas dan dizalimi. Mereka sangat memerlukan bantuan sokongan daripada negara-negara luar, terutamanya saudara-saudara seiman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim masalul jasad. Idza ishtaka min 'udhun tad'a lahu sa'irul jasad bis-sa'ir wal huma." Perumpamaan orang mukmin dalam sikap saling mencintai kasih sayang, mengasihi sama-sama kita, menyayangi sama-sama orang Islam, seumpama tubuh yang sakit, jasad kita. Jika satu anggota sakit, anggota lain juga sakit, susah nak tidur atau merasakan demam. Hadis rawah Muslim. Palestin akan terus menangis selagi rejim Zionis menjajah negara mereka. Air mata rakyat Palestin akan terus membasahi buminya, menyuburkan semangat istiqamah. Darah para syuhada akan membajai semangat perjuangan untuk mati syahid. Maka umat Islam mesti bersatu, membina kekuatan dengan berterusan memberi pendedahan dan membongkar kejahatan rejim Zionis Israel. Generasi muda perlu ditanamkan dengan semangat kecintaan terhadap Ardun Mubarakah, bumi Isra yang Allah Ta'ala pilih, bumi tempat Isra yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pengkalan tempat dakwah para anbiya dari kalangan Bani Israel. Perbezaan ideologi politik bukan lagi halangan untuk kita sama-sama menunjukkan sokongan dan dukungan terhadap perjuangan Palestin. Tapi jangan ada orang main-main buat perhimpunan sokong Palestin. Dilarang yang takbir, dilarang yang menyebut nama Allah. Palestin apa yang kau sokong sekarang? Ini juga satu fenomena yang buruk. Di saat kita umat Islam mencari kekuatan, menunjukkan izzah kekuatan kita, kemuliaan kita, memohon pertolongan Allah,
ada maha manusia seperti ini menganjurkan untuk sokong Palestin, tidak dibenarkan azan dan perkara-perkara yang tidak sepatut, tidak dibenarkan takbir, ia tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kita katakan satu benda yang pelik dalam dunia kerana mana kita sama-sama mengeluarkan bantuan dan sumbangan. Yang pertama sekali, sumbangan yang kita mengeluarkan tanpa duit, tanpa wang, iaitulah doa kita kepada Allah SWT. Kemudian hulurkanlah sumbangan kewangan berbentuk wang ringgit. Sumbangan kita untuk mewar-warkan kejahatan Yahudi kepada masyarakat. Biarlah masyarakat tahu, orang tua yang tak main internet pun tahu, kanak-kanak hidup main game pun tahu, supaya ibu-bapa beritahu kepada mereka Palestin sedang dikanyang, umat Islam sedang diratah, dibunuh, sebagaimana kita mesti berusaha untuk kembalikan Baitul Al-Qudsus Syarif kepada umat Islam. Sabda Nabi SAW, man jahaza ghaziyat fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyat bi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan keperluan untuk orang-orang yang berperang pada jalan Allah, maka dia dianggap telah ikut berperang. Dan sesiapa yang menjaga keluarga orang yang berperang dengan baik, maka dia dianggap telah berperang. Hadis muttafaq alaih, kata di para ulama, sesiapa yang berniat untuk berjihad dengan betul-betul niat ikhlas, kita akan dapat pahala syuhada walaupun kita mati dalam tilam kita. Maka pada hari ini kita letakkan semangat kita, tekad kita, sekiranya diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk membebaskan Palestin, kita bersama mereka. Dan hari ini kita holorkanlah apa yang ada dalam poket kita, yang kita mampu untuk membantu saudara-saudara kita dari sudut keuangan, dari sudut kemampuan yang kita ada. Mudah-mudahan kita dapat pahala, dapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Doa kita dan segala pertolongan yang kita beri ditulis pahala oleh Allah sebagai orang yang bersama dengan rakyat Palestin dalam menghadapi ancaman yang begitu gawat. Kita telah dengar tadi rintihan kesedihan yang ditunjukkan oleh umat Islam yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin. Maka dengan ini para jemaah sekalian, janganlah kita senang-senang duduk buat tak tahu ya apa yang berlaku di Palestin. Jangan kita rasa itu di jauh-jauh di sana, kita di sini. Lah, tadi hadis yang saya baca, sebuah lagi hadis yang sahih, Nabi mengatakan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang mukmin sama-sama ini seperti satu binaan yang kukuh yang boleh menguatkan satu sama lain. Maka di antara punca kekuatan Islam iaitulah kesatuan, perpaduan wahdah yang ada di antara kita, yang dibina di atas agama berpasikan pada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini jangan selesai. Negara kita negara demokrasi. Paling lama 5 tahun sekali kena ada undi. Kalau umat Islam tidak ada kesatuan, tidak menunjukkan sama-sama kita bersatu, kita juga akan diketepikan oleh orang-orang yang bukan Islam dalam negara ini. Bilangan pun tidak jauh, bilangan pun tak jauh sangat jarak, dan kekuasaan juga tidak jauh jarak. Maka kekuatan itu duduk di tangan umat Islam, in kanu muttahidin, sekiranya mereka ada kesatuan umat, barulah kekuatan itu datang. Tapi kalau hari yang itu panas sama kita, orang bukan Islam tengok tepuk tangan. Nah, hari ini pula timbul isu orang bukan Islam pun yang kita panggil dia kafir. Kita mengatakan memang Allah tak sebut dalam Quran pun ya ayyuhal kafirun, puak-puak kafir, jelas. Tapi kalau depan muka orang tak panggil dia kafir, kita gini kolam kan. Nah, jumpa tokek, kafir, aku nak gula 3 kilo, ni orang tonton nama lagi. Nah, kita panggil nama dia lah, panggil tokek, panggil apa. Tapi akidah dia yang kafir. Jadi dari sudut panggilan, kita boleh panggil dengan panggilan-panggilan yang sopan, yang tidak menghilangkan perasaan hormat menghormati sama-sama kita. Jadi jangan kita pun jangan terlebih SOP sangat. Tak, mentah kau kafir, kau panggil kafir. Tak, kita tak panggil depan-depan. Contohnya dalam majlis kita ramai-ramai, ada kafir, ada tak agama bukan Islam. Tak kata, tuan-tuan umat Islam dan tuan-tuan yang kafir, kau tak kata lagi tu. Tapi tinggi kita kata yang belum Islam, yang belum Islam lagi. Supaya kita tahu mereka akan masuk Islam, insyaAllah. Baiklah, sebagai kesimpulan yang dapat diambil daripada perbincangan kita hari ini, yang pertama, umat semua umat Islam itu bersaudara dan saling memerlukan antara satu sama lain. Hari ini kita senang, boleh jadi besok kita susah.
Karena itulah kita anjurkan di masjid kita dan mana-mana persatuan kebajikan umat Islam di kawasan kita secara kecil. Orang di bawah kawasan dia. Kalau kita nak kawal semua, kita tak boleh. Kita akan jadi kerajaan, baru boleh. Jadi, setiap persatuan, tuan-tuan yang masuk dalam kesatuan ini, yang kita bekerja secara sukarela, volunteer ini, kita akan dapat pahala dari si Allah Azza wa Jalla. Kita letakkan gereja pun nak tolong orang. Orang bagi duit, kita tolong bawa. Kita dapat pahala. Orang bagi sumbangan, kita tolong bawa makanan-makanan. Kita dapat pahala. Orang buat hidangan, orang buat makanan jamaah, kita tolong hidang, kita dapat pahala. Jadi semua orang yang bekerja menyampaikan kebaikan kepada umat, mereka dapat pahala. Jadi pahala kita seperti dengan duit, pahala dengan nasihat, pahala dengan cakapan, pahala dengan amalan perbuatan. Bukan semua dengan duit, tapi semua itu perlu pada keikhlasan kita melakukan kepada Allah, untuk Allah Azza wa Jalla. Maka dalam isu rakyat Palestin, hulurkanlah sumbangan keuangan dalam membantu mereka. Untuk peringkat tempat kita juga, kita hulurkan dalam tabung-tabung yang kita sediakan untuk membantu saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, ahli karya kita yang memerlukan bantuan. Inilah kesatuan umat Islam. Yang kedua, ambillah iktibar terhadap peristiwa pergolakan yang berlaku di negara-negara lain dan kukuhkan perpaduan kesatuan bersama Islam agar Islam, agar kemakmuran dan kesejahteraan dapat dipelihara. Jadi kalau kita tengok dengan siapa yang kita ada, bagaimana kita nak kuatkan kesatuan Islam, pilihlah sendiri jalan-jalan yang selamat, jangan cari jalan yang boleh mengundang pada kemudian hari. Yang ketiga, sesungguhnya doa itu adalah senjata orang beriman. Panjatkan doa kepada Allah SWT agar memberikan kekuatan, ketabahan dan kemenangan terhadap umat Islam, rakyat umat Islam di Palestin, dan memberi kekuatan kepada umat Islam di negara kita untuk melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi yang tercinta ini. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyaklah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.